Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada yang luar biasa nih, informasi pada pagi ini, dimana di saat Ayu Ting Ting, Bilqis dan juga Syifa jalan-jalan di Universal Studios Hollywood, di sini ada yang terekam kamera pemirsa, di mana ada sosok seorang laki-laki bersama Bilqis berjalan bersama dan juga sedang mengobrol di. Pria tersebut menggunakan jaket yang hampir senada dengan Bilqis Humairah Rajak. Dan terlihat ya, dari bawah sampai atas hampir sama nih, baik celana yang digunakan maupun baju yang dikenakan. Dan terlihat di sana obrolan santai sedang dibincangkan oleh Bilqis dan juga pria tersebut. Banyak yang penasaran melihat kedekatan Bilqis dan juga pria tersebut. Wah, siapakah pria yang sedang bersama Bilqis? Apakah dia sosok terbaru yang ada dalam hidup Ayu dan juga Bilqis? Ataukah siapa? Masih menjadi tanda tanya besar nih. Wah, jalan-jalan bersama dengan orang yang dicintai plus dengan seorang pria yang masih misteri. Kontak ya dari unggahan Ayu Ting Ting tersebut yang mungkin tidak sengaja dia unggah ke media sosial, menjadi perbincangan warganet. Bahkan tidak jarang banyak yang mengatakan ayah biologis dari Bilqis, dan ada juga yang mengatakan pria tersebut mirip Syahir. Nah, masih menjadi tanda tanya besar nih, baik Mimin ataupun warganet yang lainnya. Apapun pria tersebut, semoga kita doakan yang terbaik untuk Ayu, Bilqis dan juga semuanya. Dari Ailana Jual 98, bundanya dikerop dulu, mama online Ikis mana nih, anaknya jalan sama siapa? Kamil tersenyum dan juga pastinya penasaran ya Ailana Jual. Kemudian juga hanya Ailana Jual yang penasaran terhadap pria yang menggandeng Bilqis tersebut. Warganet lainnya pun sontak nih memberikan komentar di akun Instagram Ailana Jual karena penasaran dengan pria yang gagahnya berbincang dan juga bersama Bilqis Humairah Rajak. Makin heboh nih, waduh, siapa tuh cowok yang lagi jalan sama Ikis pakai baju samaan lagi ngikutin mak-mak cocologi ah. Pasti banyak yang penasaran dengan pria yang menggandeng tangan Ikis tersebut. Dan pastinya kita dibuat penasaran ya oleh unggahan tersebut. Dari titik 5425, siap-siap nih bakaran gempar. Ramaikan, kata Ailana Najwa, ramaikan lagi, pasti pada kepo. Dan juga masih banyak nih komentar dari para sahabat. Waduh, penasaran nih ya, siapa ya kira-kira bodyguard Ikis, kata Evin Supriyatin. Hey Mom Lian, hus jangan rame dulu, entar kabur lakinya. Kira-kira siapa ya, tebak-tebakan buah manggis yuk, siapa tahu ada yang bisa jawab. 5425 belum bisa nebak, tapi kalau lihat dari postur tubuhnya kayak orang-orang Bombay. Bahagia selalu Neng Cantik dari Dona Rita Tamba. Kemudian juga dari Zenita, waduh baru mulai bilang itu nemu di mana. Jomblo nangis lihat Ikis, nanti minta bahas di Brodies TV, kata Evin Supriyatin, biar jelas ya. Kemudian juga masih banyak nih komentar-komentar dari para sahabat yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu, tapi mereka sangat penasaran ya dengan pria yang sedang bersama Bilqis Humairah Rajak tersebut. Oh, Ikis pada mikir keras semua. Kemudian juga Rititin wadidaw, siapa tuh yang lagi jalan sama Ikis? Oke, jiwa kepoku meronta-ronta, kata lihat liut berembos hanya tepan kali. Iha, ku onti online nya kawal sampai tahu siapa tuh cowok, kok bisa santai banget Ikis jalan sama tuh cowok. Dari Erna SGR, wah
penasaran sekali ya NSGR dan juga sahabat-sahabat yang lainnya nih. Karena melihat begitu dekatnya Ikis dengan pria tersebut, Mimin juga penasaran nih pemirsa. Promosi selanjutnya pasti akan Mimin sampaikan nih, sampai emak-emak online dapat jawabannya. Dan kita doakan saja yang terbaik untuk Bilqis dan juga Ayu Ting Ting. Siapapun pria tersebut, semoga dialah yang akan menjadi pemenang dan juga penyejuk hati Bilqis Humaira Rajak. Dan sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, pagi ini, yang sedang jalan-jalan di Universal Studio Hollywood. Dan juga inilah keasyikan Bilqis, Shiva dan juga Ikis yang seru jalan-jalan di Hollywood pemirsa. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan ya buran terbaru Bilqis Humaira Rajak bersama Sang Bunda di Universal Studio Hollywood. Bagi sahabat semua, semoga ini biasa jadi obat kangen sahabat-sahabat semua, karena sudah beberapa hari ini Ayu Ting Ting tidak tampil di layar kaca kesayangan kita. Doakan Bilqis dan juga Ayu Ting Ting sehat selalu dan semoga segera sampai ke Indonesia ya, agar bisa berbagi kita semua di layar televisi kesukaan dan kebanggaan kita semua. Oke sahabat semua, kita tunggu nih ya klarifikasi dan juga jawaban siapakah pria tersebut. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga sahabat semua di rumah juga baik-baik dan juga selalu sehat. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, jaga jarak dan juga selalu minum vitamin. Selamat berkarya dan semangat untuk beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.